最重要的还是有奶奶帮衬。海洋，可笑！我说的对吧？ 你就不好杀了他吗？秦灵月可是最疼你的，那还不赶快！Hello, good people, gimana kabarnya Kumaha Damang? Di video kali ini kita akan melanjutkan serial Donghua Wan Gu Senhua. Masih bercerita tentang Wang Hao yang dulunya dianggap sampah oleh klannya sendiri. Tapi kini terungkap bahwa identitas aslinya dia sebagai pewaris sekte terkuat nomor 1 di alam roh. Tapi ternyata selain alam roh masih ada alam-alam yang lain jauh lebih tinggi dan mungkin aja ada alam dewa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika Tai Jin Yong gak menyangka bahwa Wang Hao akan datang ke sana. Dia bertanya apa yang sebenarnya mereka diskusikan. 也想争夺泰家宝物，恭喜你，答对。Qin Hanyan juga turut datang untuk menyembuhkan luka Tai Yao Chai. Wang Hao langsung all out dengan merilis teknik guntur surgawi bentuk pertama dan bentuk keduanya. 神雷九变第一式，神雷九变第二式，雷石赤火掌。Tai Jin Yong gak menyangka bahwa teknik guntur milik Wang Hao bisa beresonansi dengan kekuatan dunia. Walaupun pada awalnya Tai Jin Yong mencoba untuk menghindar dan bahkan menahannya. Namun sayangnya kekuatan guntur surgawi milik Wang Hao terlalu kuat. Lalu Wang Hao merilis teknik tujuh bayangan pembunuh untuk menyerang Tai Jin Yu. Udah lama Wang Hao gak sesenang ini ucapnya. Tapi tiba-tiba Tai Jin Yu bangkit dan menyerang Wang Hao dengan mantra pembuluh darah. Tangan kanan Wang Hao akan berubah menjadi genangan es darah. Karena baru aja terkena mantra pemakan darah. Yao Qian udah gak bisa mengaktifkan formasinya lagi. Sepertinya kemenangan ini jatuh kepada Tai Jin Yu. Karena suasana hatinya sedang bagus mungkin aja, Tai Jin Yu akan menyelamatkan mereka semua, ucapnya. Wang Hao berucap Tai Jin Yu sangat menginginkan harta keluarga Tai lalu memberikannya pada orang lain. Jika Tai Jin Yu mendapatkan harta karun milik keluarga, dia nggak akan takut lagi terhadap Han Xiao ataupun Qian Xing, ucapnya. Terungkap bahwa dalang di balik ini semua adalah Qian Xing. Tai Jin Yu berencana membawa Yao Qian untuk mati bersamanya. Beruntung dia diselamatkan oleh Wo Qian Xing. Lalu tiba-tiba Wang Hao merilis teknik pedang guntur untuk menyerang Tai Jin Yu. Wang Hao. Tapi ternyata serangan pedang guntur Wang Hao memicu kemunculan harta karun rahasia keluarga Tai. Beruntung Yao Qian bisa mendapatkannya sebelum Tai Jin Yu. Tai Jin Yu telah melakukan banyak upaya tapi dia akhirnya nggak mendapatkan apapun.
Wajah anjing telah melihat banyak harta karun, tapi harta rahasia keluarga Tai terlihat seperti giok biasa aja. Ternyata hanya nafas dari kekuatan ilahi yang bisa membangunkan harta rahasia keluarga Tai tersebut. Lalu Yao Qian menggunakan harta rahasia keluarganya untuk menyembuhkan racun di dalam tubuh. Dengan bantuan jarum akupuntur Qin Han Yan dan teknik matahari surgawi milik Wang Hao. Setelah menunggu beberapa saat, Yao Qian berhasil mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh tersebut. Slip Giok 1000 Fantasi ini sebuah harta karun yang ajaib. Dengan bantuannya ternyata bisa mengeluarkan racun dari bubuk pemakan jantung. Di 1000 Giok Slip Fantasi, Wang Hao merasakan kekuatan fantasi di dalamnya. Leluhur keluarga Tai jelas gak sederhana. Lalu tiba-tiba Huo Qianqing menyalin kekuatan Slip Giok Fantasi. Kekuatan tersebut hampir melukai Yao Qian beruntung. Ada Wang Hao segera menyelamatkannya. Huo Qianqing gak menyangka satu lambaiannya aja sangatlah kuat. Dia baru aja meniru kekuatan Slip Giok Fantasi. Kekuatannya setara ranah Raja Sain tingkat puncak. Itu adalah teknik pemandu cahaya pengembang yang merupakan salah satu teknik dari alam dewa. Itu berarti Huo Qianqing bisa mengambil langsung dan gak perlu diam-diam lagi. Yao Qian gak habis pikir salah satu kekuatan dewa digunakan untuk mencuri. Yao Qian telah meningkat ke ranah Raja Sain puncak dan teknik evolusi surgawinya telah disempurnakan. Alam dewa emang sesuai reputasinya. Hanya satu bentuk latihan bisa meningkatkan kekuatan Yao Qian sebesar itu. Sementara itu, Qianxing masih sulit untuk menghadapi nenek Qin Lin Yun. Dia terus-menerus merapalkan mantra kepada nenek Lin Yun, lalu tiba-tiba Han Xiao datang untuk melaporkan. Qianxing sadar bahwa dia terlalu meremehkan Wang Hao dan Yao Qian. Kedua orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Han Xiao takut udah gak ada cara untuk mendapatkan harta karun di reruntuhan emas. Hingga pada akhirnya Qianxing memanggil salah satu bonekanya dari keluarga Tai. Dia adalah adik Tai Yao Qian, yakni Tai Yang. Setelah itu terungkap bahwa hampir seluruh kekayaan keluarga Tai berada di reruntuhan emas. Gak banyak uang yang ada di keluarga Tai saat ini. Apalagi Tai Yang baru aja mengambil alih jabatan patriark bukan keturunan aslinya. Sebagai bukan keturunan asli keluarga Tai, Tai Yang gak bisa membuka reruntuhan emas. Namun Tai Yang berucap ada seseorang yang pasti akan membawakannya, yakni Yao Qian. Selama 10 tahun ini, Tai Yang telah menyembunyikan sifat aslinya di depan orang-orang. Tai Yang sadar bahwa dia sangat berutang kepada tetua kedua dan ketiga. Lalu satu lagi nenek Qin Lin Yun yang sangat membantunya. Tai Yang meminta Yao Qian untuk segera memanggilnya sebagai patriark keluarga yang baru. Wang Hao berucap Tai Yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan posisinya ini. Padahal dia hanyalah seekor binatang peliharaan orang lain. Lalu tiba-tiba Wang Hao membongkar persembunyian Qianxing di sana. Qianxing,
Qian Xing sangat memalukan melakukan adegan bersembunyi, padahal dia seorang master Rana Void Breaker. Qian Xing meminta Yao Qian untuk segera menyerahkan harta rahasia keluarga Tai, lalu tiba-tiba... Qian Xing baru aja menggunakan mantra jahat yang bisa mengendalikan jiwa. Ketika dia mencoba untuk membunuh Wang Hao, tiba-tiba tubuh tempur Asura dirilis. Qian Xing gak menyangka bahwa roh milik Wang Hao sangatlah kuat. Ketika dia diserang tubuh tempur Asura, tiba-tiba teknik binatang pembunuh jiwa dikeluarkannya. Wang Hao berencana menghilangkan kedua tangan Qian Xing karena tangan-tangan tersebut digunakan untuk menghancurkan keluarga Tai. Sementara itu, Qian Xing gak menyangka bahwa Wang Hao mampu mematahkan jiwa di tangannya secara paksa. Kembali ke aula utama keluarga Tai. Di sana Tai Yang mengancam akan membunuh nenek Qin Lin Yun. Hingga pada akhirnya, Zhou San muncul menyelamatkan nenek Qin Lin Yun. Zhou San tiba-tiba muncul bahkan seluruh anggota pavilion Dongseng. Karena ternyata Wang Hao telah menggunakan formasi yang membuat mereka tak terlihat oleh siapapun. Nenek Qin seharusnya bisa diselamatkan sejak lama. Jika mereka gak mencari tahu dulu dalang dibalik ini semua. Pertarungan berlangsung dan anggota pavilion Dongseng mengalahkan musuhnya. Yang selama ini telah memenjarakan nenek Qin Lin Yun. Yao Qian berencana untuk mencari keadilan padanya. Sementara itu, Wang Hao berencana untuk mengampuni hidup Qian Xing jika dia mau memberitahu dalang di balik ini semua. Karena mustahil memainkan peran sebesar ini hanya mengandalkan kekuatan Qian Xing. Melihat Tai Yang dikalahkan, Qian Xing sepertinya nggak memiliki pilihan yang lain. Setelah sekian lama, akhirnya Qian Xing berucap bahwa ini semua ulah dari Asosiasi Dewa Kekayaan. Wang Hao belum pernah mendengar nama ini, karena identitasnya masih belum cukup. Asosiasi Dewa Kekayaan ada di belalang di balik ini semua, bahkan alam roh telah bergejolak selama ratusan tahun terakhir. Wang Hao meminta Qian Xing ini untuk mengatakan apa yang dia tahu, siapa yang bertanggung jawab dengan Asosiasi Dewa Kekayaan. Namun karena status Qian Xing terlalu rendah, dia nggak tahu banyak. Yang jelas ada 5 orang pengurus inti di Asosiasi Dewa Kekayaan ini. Kecuali Dewa Kekayaan ada yang dikenal sebagai Five Stone. Di bawah pemimpin Asosiasi Dewa Kekayaan ada mereka berlima. Qian Xing nggak tahu identitas mereka, dia hanya tahu bahwa Five Stone berkumpul 3 tahun sekali. Wang Xiong, gue ini sudah selesai. Dede. Ketika Qian Xing mencoba untuk melarikan diri, Han Xiao muncul dan membunuhnya. Han Xiao, seni. Wang Hao mengejar Han Xiao dan dia berhasil menyerang menggunakan teknik pedang guntur.
Tapi tiba-tiba Han Xiao mengaktifkan teknik formasi teleportasi yang disimpan oleh Qian Xing sebelumnya. Wang Hao entah diteleportasi kemana oleh Han Xiao. Wang Hao! Qian Xing 提前布下的阵法正好派上用场，再见。 Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.